Okay, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar-pelajar dekat YouTube dan juga dekat Instagram. So hari ini cikgu Fana nak explain sikit berkenaan dengan seminar yang kita akan jalankan pada bulan Mac cuti sekolah ni, iaitu seminar kuasai A+ Sains Tulen SPM. So basically ramai yang tanya cikgu seminar ni ada berapa subjek. So untuk seminar ni kita fokuskan kepada dua subjek. Yang pertama adalah Maths dan yang kedua adalah Chemistry. So untuk kimia, chemistry ya, cikgu akan tekankan kepada tiga topik yang menjadi nightmare bagi pelajar yang SPM. Untuk first day kita akan go through tajuk garam. Untuk second day kita akan go through kepada acid bases, ada certain subtopik dia. Dan juga satu lagi topik adalah elektrokimia, yang mana cikgu akan explain apakah perbezaan antara elektrokimia, elektrolisis dan juga sel kimia, dan apakah formula PTTI yang akan memudahkan kamu untuk menjawab soalan. So seminar ni basically cikgu nak tekankan kepada pelajar yang dia rasa dia punya markah dia tu susah untuk naik. Maksudnya dia punya markah tu masih lagi dalam keadaan gagal ataupun berada di paras yang atas pagar je. Tak boleh nak mencapai A tapi dia rasa dia nak dapat A dalam SPM. So untuk Maths pula kita akan fokuskan kepada tiga topik, iaitu pembezaan, indeks log dan juga fungsi. So seminar ni adalah seminar yang intense, dua hari dari pagi sampai malam. So hari yang kedua adalah pada pagi sampai di sebelah petang. So kita akan adakan seminar ni di dua lokasi, iaitu yang pertama di Shah Alam pada 25 dan 26 Mac dan yang kedua di Bangi pada 30 dan 31 Mac. Jadi bagi pelajar yang masih berminat ataupun nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan info ataupun detail seminar kuasai A+ Sains Tulen SPM, boleh komen dekat bawah ataupun hubungi tim kita di talian 012-808-2284. Alright, so itu je. So thank you sebab menonton. Bye.